Ferry Pahabol pernah ditawari trial gabung klub Amerika namun menolak demi Persipura. Tak banyak pemain Indonesia yang mendapatkan kesempatan berlaga di luar negeri, terutama 10 atau 20 tahun yang lalu di mana akses komunikasi tak sebaik sekarang. Ferry Pahabol pernah mendapatkan kesempatan itu. Pada 2012, pemain yang memiliki postur mungil itu sempat mendapatkan kesempatan mengikuti trial dengan klub Major League Soccer, DC United. Tawaran itu datang kepada Ferry Pahabol melalui Muli Munial. Muli memang selama ini dikenal kerap menjadi agen para pemain lokal Indonesia. Dia bilang ini ada situasi saya harus trial di DC United, pas bos Muli bilang karena Andik Firmansyah tidak mau lanjut di DC United, ada pemain muda lain yaitu saya, kata Ferry Pahabol kepada kanal YouTube Sport 77 Official.